Luncur ke TKP. Siap, 86. Khusus pam musik di TC bareng rekan-rekan dari Sansabara, sama kita dari Sansabara juga. Kita nanti lihat keseruan musik tersebut. Okay. Malam ini ada sebuah konser di Kota Depok, konser musik ibu kota yang banyak pengunjungnya. Di sela-sela kami mengamankan mereka, pengunjung tersebut membubarkan diri karena acara sudah selesai. Tiba-tiba salah satu pengunjung menghampiri kami. Dari mana sampai? Tadi saya nemu di situ, Pak. Oh, jatuh ya? Iya. Ada KTP mana, Pak? Kita cek dulu ya, kita cek dulu ya. Ada uangnya. Ada KTP-nya, nanti kita cek alamatnya ya. Kita antar ke rumahnya insya Allah malam ini ya. Dia menemukan sebuah dompet. Setelah konser ini betul-betul selesai, kami akan berusaha mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Kita susuri jalan-jalan utama. Kita usahakan situasi malam ini tetap kondusif. Selanjutnya, kami mempersiapkan diri untuk patroli sekaligus mengembalikan dompet yang tertinggal di lokasi. Dalam perjalanan kami tersebut, tiba-tiba di Jalan Kemakmuran Depok 2, kami melihat banyak masyarakat, warga sekitar di kanan-kiri jalan. Ada berapa orang? Terus di dalamnya siapa? Di rumahnya siapa? Nggak tahu sih, teman kita yang di bantai soalnya. Yang mana? Ya, korbannya di mana? Mana ya? Tadi awan. Korbannya mana? Mana awan? Trek. Kak. Ya, dari sini. Sini tadi. Bapak. Ramai. Oh iya. Mana korbannya? Mereka jawab ada sebuah keributan yang dilakukan antara kelompok tertentu dengan warga sekitar. Iya, bocah situ mau pulang kerja. Bocah situ mana, Bang? Ini depan trio. Benerin rantai, diterakin sama dia. Kata dia lah, apa, Bang? Aku batu, malah. Itu kan bocah tadi dia pakai sweater. Mereka semuanya ingin memburu pelaku yang sudah melarikan diri, dan dalam perburuan tersebut memberitahu kepada kami larinya kelompok yang melakukan keributan tersebut. Sisir dulu. Kami sisir di mana tempat yang ditunjukkan oleh warga. Awas jatuh lagi. Tadi larinya tempat dari mana? Dari sini masuk ke arah sini dia. Sini nggak ada, Pak. Di atas lagi, Pak. Situ tadi dia. Ada tembusan sana? Itu di atas itu ada lubang nggak? Oke, coba. Ada, Pak, di atas kosong, Pak. Ya, oke, saya cari. Namun kami tidak menemukan kelompok yang melakukan keributan. Ada ya? Jalan. Ke sana, Mas. Cepat. Ini, Pak. Ini, ya. Itu orang ini, Pak. Ada. Sini, nggak ada?
Enggak, di sini enggak ada, Pak, di dalam. Woi, Roy. Tapi kalau lari karo kan paling juga pada nongkrong sana ya. Kalau lari ke belakang sini, paling kita nongkrong. Ayo kita nongkrong situ rumah. Iya. Tapi enggak ada yang lewat. Kami sisir lagi ke sudut yang lain. Sesuai yang ditunjukkan oleh warga, dibantu oleh warga. Namun kami tidak menemukan di satu tempat itu. Ditunjukkan warga untuk mencari di Gang Pedati. Saya tanyakan di sebuah warung, apakah menemukan sosok orang-orang yang diduga melakukan penganiayaan? Mereka menjawab menemukan 10 menit yang lalu, 3 orang. Saya menuju ke lokasi pertama terjadinya keributan penganiayaan. Ngobrol, Pak, ke bata. Gara-garanya apa? Tadi saya naik motor. Naik motor. Lagi beli makan. Lagi juga ada mobil. Lagi jalan nih. Ini mau ke warung ini, mau beli rokok. Putus rantainya. Diterakin sama dia. Gitu ya, saya agak terima ya kan. Maksudnya apa? Saya tanya, Bang, tadi siapa yang terakin? Ambil bata langsung. Rah, kepala saya. Dua kali yang tahu orangnya siapa? Tahu orangnya. Rumahnya tahu? Orangnya mana, Pak? Ada orangnya pendek-pendek. Yang tinggi bukan? Anggota saya, Brigadir Andri, mencari informasi bagaimana detail permasalahan sehingga keributan tersebut terjadi. Bentar, saya mau pergi dulu. Wah, gimana? Semua dulu. Ayo kita ke Sukajaya, Bang. Hah? Sukajaya. Abang di dalam aja, Pak. Ayo. Temennya nggak apa-apa, ikutin naik motor. Diduga korban akhirnya diajak untuk naik mobil Jaguar dan rencananya akan dibawa ke Polresta Depok. Yang tadi masuk tadi. Saya ke sana ya. Saya ke sana dulu ya. Hah? Iya sendiri saya. Kamu sama siapa di situ? Kamu sama siapa di situ? Di tempat yang tadi ya? Iya. Kamar. Kamu di sini dulu. Kamu di sini. Di lokasi pertama itu, tiba-tiba saya ditelepon oleh anggota saya yang ada di Gang Pedati. Dia menemukan seseorang yang diduga pelaku utama dari keributan tersebut. Nah, tebun enggak? Temen lu mana? Masih saya tanya tadi tebun. Dulu. Kamu terlibat depan enggak tadi? Saya tadi terlibat. Terlibat, oke. Meluncur ke TKP, siap, 86. Meluncur ke TKP, siap, 86. Enggak, tebun enggak? Temen lu mana? Masih saya tanya tadi tebun. Dulu. Kamu terlibat depan enggak tadi? Saya tadi terlibat. Terlibat, oke. Sudah. Iya. Jangan bawa ke depan banyak orang. Iya. Jadi kamu saya. Ke saya. Boleh, ya. Oke. Temen lu teman di mana sih, teman ya? Rupan. Jadi kamu saya enggak kita lagi nongkrong. Enggak dulu. Yang penting kamu terlibat tadi kan. Saya Pak. Kita lagi nongkrong. Enggak, saya tanya kamu terlibat di depan tadi. Dan teman-teman tahu kan masalahnya kan? Oke. Ya. Kamu diam di sini. Kok punya orang? Ya, kamu bisa dulu. Well, Pak. Terus saya lihat sama teman. Kamu kemana lagi? Ya, teman-teman udah bakal nyala. Kita tadi bilang. Kamu naik motor tadi. Pak Katen, motor lu Katen. Saya naik motor. Akhirnya kami dekati orang yang diamankan oleh anggota Jaguar. Terus saya teriak. Tiba-tiba dia rombongan datang, nggak tahu kira mau. Pak Katem, monitor Pak Katem. Pak Katem Jaguar 3. Ambil motor, gugur. Oke, apa tenang aja sini. Ya. Lagi omong-omong sama wali yang ditekan, Bli. Posisi 10 menit terakhir gimana, Bli? Ditanya gitu. Jadi yang mukul itu siapa? Putar balik komandan. Temanmu? Teman. Bukan kamu, bukan? Oke, nanti kamu saya amankan, nanti kamu ceritakan siapa yang melakukan pemukulan terhadap anak motor dia. Kan itu padahal soalnya. Kita harus dipertanggungjawabkan, oke? Okay? RCP, jangan bawa ke depan, Pak. Lewat belakang aja, ya? Kalau kamu diam. Lewat belakang tembus? Bisa? Lewat belakang putar nanti, toilet kanan. Bisa? Oke. Okay. Oke, okay, yuk, putar ke belakang, yuk. Aku kos di dalam ini, Pak. Kos di dalam ini. Teman kamu yang lain mah, aku harus tunjukin semua.
Aku dari tadi telepon polisi biar datang gitu. Soalnya dia rombongan angkos di sini. Banyak. Iya. Dia korporatif untuk menyerahkan diri sebelum diamankan oleh anggota tim jagoan. Kamu lihat belakang. Ya, jadi langsung bawa ke polsek. Iya, bawa ke polsek. Jadi di depan gak tahu. Iya. Kamu tidur dulu. Dan akhirnya secara diam-diam dia saya bonceng motor saya bawa dia ke Polres Tegal. Saat kami membawa diduga pelaku ini ke Polresta Depok, anggota saya perintahkan untuk ke depan untuk meredam situasi amarah masyarakat di lokasi itu. Sesampai di Polresta Depok, diduga pelaku kami serahkan ke reserse. Diduga korban kami serahkan juga ke reserse dengan beberapa barang bukti, sepeda motor, dan bukti-bukti yang lain. Akhirnya misi kami yang seharusnya mengantarkan dompet yang berisi dokumen milik seseorang tertunda. Tapi kami sudah bertekad untuk mengantarkan dompet ini ke sosok orang tersebut. Untung Pak, kalau RT 5 RW 2 di sini ya Pak? Iya. Kalau mungkin kenal dengan Mbak Irma Sarah. Irma Sarah sih betul juga ya Pak. Maaf ya. Selamat. Kami cari rumah yang tertera di KTP-nya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu. Kerja ya, Pak? Ibu ya? Yes, ya. Ibu punya putra Irna Sarah? Iya, punya. Ada anaknya? Ada. Coba itu. Pagi hari setelah kami melaksanakan patroli dan menyelesaikan sebuah permasalahan besar, sengaja kami antarkan, semoga dia ada di rumah. Mbak Irna Sarah ya? Ya Allah. Sini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semalam pulang jam berapa? Semalam pulang jam 12. Jam 12? Iya. Dari TC? Iya. Apa sesuatu yang kurang? Aduh, percaya. Nggak ada, hilang. Hilang? Aja, enggak apa-apa. Gak mau. Loh, enggak apa-apa, ini mau dikembalikan. Saya temukan. Ayo, ditemukan ini. Tuh, dicek lagi. Dicek lagi, apa? Nih, KTP-nya saya masukkan lagi. Tuh, ya coba dicek. Semalam anggota saya menemukan ini. Enggak apa-apa, dicek lagi uangnya. Bener enggak? Tuh. Setelah ketemu alamatnya, alhamdulillah kami bisa ketemu dengan orang yang kehilangan dompet tersebut. Ini masih milik sampean. Semalam ditemukan sama anggota saya. Di mana? Di turunan itu, yang dari atas turunan. Nah, iya itu saya padahal udah ke situ, Pak. Oh, udah ke situ nyari. Cuman lupa. Ya udah, masih milik Mbak. Abis. Begitu saja. Mudah-mudahan lain kali tidak teledor lagi. Taruh di saku yang mana supaya tidak jatuh ya. Dia tampak senang menerima dompetnya kembali di tangannya dengan tidak berkurang satu apapun. Setelah itu kami pun undur diri. Mas, sampean mau kemana? Hah? Mau beli baju? Iya, buat beli baju buat siapa? Buat anak. Buat anak. Dari mana? Rumahnya di mana? Pajak masih berlaku sampai bulan 11. Oke, plat nomor
sampai 11:11 juga. Sebentar lagi. Nah, harus segera diperpanjang nih 11:11 ya. Apa yang kurang? Ininya ada, apa yang kurang saya tanya? Helmnya tuh. Kemana helmnya? Hah, dijual? Buat beli baju. Meluncur ke TKP. Siap, 86.